Dan sebelum ini, artinya Neng Mira di bawah nama Jazz Management, sebelum ini kan memang Neng Mira juga sudah pernah tampil di beberapa stasiun TV, ya, tampil juga memang di tempat-tempat lain pada waktu itu dengan ibunda tercinta. Kalau sekarang kan dengan Jazz Management yang berbeda lagi. Luar biasa ya, niat baik itu diterima baik sama yang lain. Tapi Neng yang tahu bang sendiri itu siap gak sih bahwa yang namanya di dunia itu akan ada yang gak asik gitu, akan ada pro kontra pasti ada di mana pun, gak cuma di dunia tarik suara, semuanya pasti ada pro kontra. Kita jalanin aja selama kita bisa membuktikan bahwa saya gak kaleng-kaleng loh, memang benar digemari, memang benar pantas untuk ada di posisi yang pertama gitu kan. Nah, itu aja gitu. Jadi ya seperti saya Neng bilang tadi, semuanya artis itu punya kelebihan dan kekurangan ya kan, punya. Tapi kan kita gak bisa juga maksain selera orang. Mungkin dia suka yang kayak gini, mungkin yang ini pendengar suka yang seperti ini gitu. Kita gak pernah mau memaksakan gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah so far apa yang sudah Neng keluarkan, single-single itu diterima dengan baik, dan sampai sekarang pun yang dari single pertama sampai yang single baru ini masih terus diputar. Diputar terus di radio-radio. Jadi tidak melupakan yang tak tahu diri, player dan lain-lain, itu masih terus mereka putar. Dan beberapa penyiar pun masih sering menyampaikan ke Neng gitu ya, Neng, kemarin kita putar ini, atau masih di request tuh Neng, yang dulu, yang lagu ini. Artinya kan apa yang sudah saya kita di tim melakukan gitu kan, bukannya instan dan memang penuh perjuangan, itu ada hasilnya. Itu yang membuat apa ya, semacam semangat jadinya. Oh ya, berarti apa yang kita sudah lakukan ini dinilai gitu kan, itu kan yang bikin semangat tuh kan. Itu kalau kita sudah berbuat sesuatu seperti yang berbuat sesuatu terbaik tapi nggak ada harganya, tidak dinilai, ya itu kan yang mengecewakan kan, yang begitu. Tapi ini applause dan apa antusiasnya sampai bikin berkali-kali loh videonya Abang Jeki, soundnya Abang Jeki, dari yang anak kecil sampai yang udah besar gitu, mereka bikin, masukin ke TikTok, masukin ke mana-mana gitu. Jadi tanpa harus ya loh, tanpa harus saya bersusah payah, mereka mengapresiasikan gitu loh. Begitu mereka tuh sayang gitu, fans-fansnya itu begitu sayang sama Neng. Mungkin karena mereka tahu perjuangan saya, walaupun tidak bisa terlepas dari nama besar itu, tapi saya berjuang benar-benar untuk lepas dari bayang-bayang itu. Bukan kenapa-napa, saya ingin diterima sebagaimana Nengirnya, dicintai sebagaimana Nengirnya, bukan karena yang dilihat anaknya siapa atau siapa. Ya, mudah-mudahan seterusnya, mudah-mudahan NWL-NWL, Nengir dan lovers yang ada di sana tetap solid, sama-sama berjuang. Selalu saya bilang, kalau ini adalah keberhasilan, ini bukan keberhasilan Neng Girda aja, tapi Jax Management, Bang Jul Bahar, Neng Girda Official, semuanya ini keberhasilan kita bersama, bukan cuma Neng Girda. Si yang membuat klip juga, gitu. Jadi semuanya, bukan cuma Neng Girda. Bang Jul, ini kan tadi Bang Jeki bilang lagu udah lama jadi. Bisa di-